Penjual pempek kaki lima viral gara-gara mirip sama David Beckham. Mukanya bener-bener ganteng kayak pemain FTV dan yang makan di sini tuh perempuan semua. Saking gantengnya sampai salfak dan kalau lama pun gak ada yang bisa marahin. Tapi selain itu katanya pempeknya juga enak banget, jadi kita bakal cobain. Siap makanan kalian, kita cobain bareng yuk. Hai semuanya. Apa kabar kalian semuanya hari ini? Ini dia kita hunting pempek yang jual bule ganteng udah nyampe. Nah, ini daerah Tanjung Duren dan yang ngantri itu rata-rata kaum hawa atau perempuan semua dan bulenya tuh apakah beneran ganteng atau enggak? Ikutin kita yuk. Ini adanya di Jalan Tanjung Duren gitu guys, dan gerobakan bener-bener ini begitu buka langsung ngantri banget. Bener-bener penuh banget guys, ramai banget, kenapa ya? Guys, jadi ini begitu babang bulenya datang udah langsung ramai ngantri, dan katanya ini suruh ambil pilih-pilih sendiri aja karena abang bulenya gak ada asisten. Jadi aku sekarang mau pilih-pilih pempeknya sendirian aja nih kak, iya, tiap hari iya, gitu. Iya. Jadi ini ada apa aja jenisnya ya? Ini yang lenjer. Lenjer panjang ini? Panjang. Yang bulat, pempek bulat. Oke. Okay. Nah, terus ada yang kapas selam. Kapas selam isinya telur ya? Nah, itu yang gede yang 20 ribuan. Oh, beda harga. Iya, okay. yang kecil. 10 ribu, ya. Oke. Okay. Yang ini kulit ya berarti ya? Iya, itu okay. Kulit. Jadi aku lagi nemenin abang gantengnya jualan. Jadi kita bisa makannya itu langsung dimakan aja, direbus gitu langsung dimakan atau digoreng dulu. Ya. Jadi kalau digoreng di sini terus ngambilnya itu sendiri-sendiri ya, gitu ya? Iya, aku udah ambil. Mandiri ya? Mandiri. Karena ada yang temenin, kamu mau temenin enggak? Mau aku, ini aku asistennya. Ternyata dari deket beneran ganteng deh. Turunan apa mas? Turunannya turunan apa? Turunan Indonesia. Asli? Iya. Orang Batak. Masa nggak ada Spanyolnya? Nggak ada. Nggak tahu makanya. Bapak saya Batak kok. Marganya apa? Mangusok. Oh beneran? Iya. Bapak saya sih betul. Nggak ada sedikit pun? Nggak. Inggris? Nggak ada. Jauhan itu mas. Mungkin zaman dulunya kali ya. Dari Eropa dia pindah ke sono. Mungkin nah itu mungkin. Tapi bedanya apa sama yang Palembang? Beda kan nih bumbunya ya? Bedanya bumbunya ya. Pakai tauco ya? Tempenya juga kan lebih apa tuh namanya? Lebih empuk ya. Oh, gitu. Ini mah empuk karena meleleh hatinya lihat abangnya. Ini yang nunggu banyak banget guys. Kebanyakan sih ibu-ibu ya aku lihat ya. Yang cowok jarang, rada jarang ya. Ternyata nggak ada bulenya guys. Ini tuh cuma mukanya aja mirip bule. Ini biasanya jam berapa udah pada habis nih ini kak? Biasanya jam 6 udah habis. 2 jam doang udah habis. Itu berapa? Soalnya diserbu guys. Berapa biji tuh sehari bawahnya? Sampai hampir 800. 800 piece. Ganas-ganas ya orang daerah sini. Ini kita punya lagi dipotongin. Oh, mau dipotongin? Ya. Ya. Yang divideoin dia kok aku yang grogi ya. Ini kita cobain yang enggak digoreng guys. Jadi ya, bisa juga dimakan langsung kayak gini direbus ya, karena udah mateng. Iya. Ini kita pakai saus tauco aja ya, cobain ya. Boleh. Itu khas Bangka berarti ya. Khas Bangka. Khas Bangka yang bikin orang Batak. Wow. Istrinya orang Bangka. Oh, istrinya orang Bangka. Oh, udah punya istri guys. Orang Bangka istrinya. Ya, udah kecewa kita. Waduh, kalau belum ada buntut masih ada harapan ya. Jadi ini kita boleh minta potong, boleh nggak dipotong. Punya nyari alasan aja kesini-sini mulu. Nah yang itu pakai campur, merah aja ini campur. Campur merah hitam. Ya. Ini sih bestsellernya ya. Paling laku nih yang gue nih. Kalau yang itu tauco sendiri lah. Ini campur. Waduh. Oke. Kalau yang merah itu bukan tauco ya? Oh, ini bukan. Ini yang itu, yang jeruk. Mau campur tauco sama hitam? Tauco sama hitam boleh. Oke. Oh ya, makasih banget. Oke. Oke guys. Ini ya, kita udah dapetin pesenannya dan di sini ada bangku kecil-kecil tapi cuma sedikit kayak. Sambil ngeliatin kegiatan di sana. Biar makan ngintip gitu ya. Biar seger. Cobain yuk. Aku mau cobain yang ini dulu, ini yang nggak digoreng, jadi abis direbus langsung dikasih bumbunya. Ini ya, sengaja kita pakai bumbunya itu yang tauco doang. Duh, kental banget tauconya. Cuma yang ini berarti makannya nggak panas-panas ya guys? Bener. Kamu telur, aku cobain yang panjang. Telur, ini telurnya telur yang kecil. Yang kecil ini 10.000, kalau yang itu 5.000. 5.000, makan bareng. Sambal tauconya tuh berasa banget dan aku sukanya karena ada rasa manis sama asam juga. Bener. Segar, udah gitu agak kental. Benar. Aku mau seruput dikit nih. Coba segar. Lagi. Segar. Harus dimakannya bareng sama sambal tauco yang banyak. Ini lagi. Aduh, emang tapi di sini banyak lalat ya guys, jadi kalian harus siaga. Oke, yuk. Halus banget makannya, diseruput pakai kuahnya. Pempeknya sendiri menurut aku cukup empuk. Jadi karena lumayan berasa. Walaupun bukan yang the best-best banget, tapi buat yang pinggir jalan ini termasuk enak. Iya, benar. Jadi rasa ikan sama tepungnya itu masih seimbang lah. Ini aku suka sih sambal tauconya. Nah ini sambal tauconya dicampur sama cuko, ya kan? Tapi ini udah digoreng ya? Ya, ini yang digoreng. Itu yang bulat dulu ya? Ya, aku mau cobain yang bulat.
aku cobain yang panjang. Kalau yang panjang namanya lenjer ya? Kalau bulat ada an ya? Ada an. Digoreng makin mantep ya? Iya. Maksudnya dikeluar ya? Karena di luarnya ada sedikit garingnya, tapi dalamnya tetap lembut gitu. Dia tuh garingnya nggak sampai kayak pempek Palembang ya? Dia garingnya tuh garing dikit, jadi masih empuk dalamnya. Digorengnya lebih bentar. Aku tim goreng sih kalau buat yang kali ini ya. Iya sih, lebih mantep sih. Aku coba yang kulit ya. Kalau kulit ini, mantep itu karena dia garing ya. Garing. Ini perpaduan antara si cukonya, yang cuko hitamnya, sama si tauconya ternyata enak juga loh. Asam jadi seger, terus pada manis-manisnya juga. Aku suka pempek kulitnya deh. Iya ya, garing banget. Oh, enak sih. Pakai aci nggak ya? Jadi di luarnya itu garing banget, di dalamnya ada kenyal-kenyal mirip kayak teksturnya aci gitu. Tapi ada wangi dari kulit ikan ya. Oh, ini nih, yang telur tapi yang kecil guys. Kamu yang mana? Telur juga deh. Ya, itu. Rekuannya yang banyak ah. By the way, kamu lebih suka yang tauco atau tauco campur cuko? Campur. Campur ya? Lebih mantap sih. Telurnya bukan kayak bulat gitu ya, dia udah kayak di scramble kayak ceplok gitu. Biasanya kan kuning telur rebus ya? Ya, biasanya kan benar-benar kuningnya satu bulat gitu kan. Ini kayak udah kecampur sama putihnya. Nah, satu lagi, tadi ada satu kombinasi lagi sausnya. Itu saus cuko hitam pakai sambal jeruk. Itu beda lagi tuh. Coba yang bulat. Cuma aku doang atau emang pempek yang paling berasa tuh yang bulat ya? Mungkin karena dia permukaannya lebar kali. Kenyal ya. Kalau suka aku yang bulat kalau dari segi ikannya ya. Menurut aku paling berasa, selera sih ya. Jadi kira-kira satu orang makan 30-40 ribu udah cukup ya? Ya 25 lah, pesan 2 yang kecil atau yang gede, udah kenyang. Udah. Aduh, beres juga lama-lama. Pantes aja sih pada nganti, soalnya cuma babangnya ganteng, tapi makanannya ya oke juga lah. Ya oke dan murah. Untuk jalan murah. Jangan bandingin sama yang pempek 30 ribu ya. Emang ini levelnya adalah street food. Tapi untuk street food menurut aku ini salah satu yang enak gitu. Iya. Ini yang pakai telur lagi. Habis ini kita bakal cobain yang pakai sambal jeruk. Oke. Dari tadi makin ramai terus. Dan setelah dihitung-hitung bener ya, persentase yang datang 90% perempuan. Iya, setuju. Nih. Oh ini aku? Bagi dua aja ya biar gampang ya. Iya, ya, boleh. Ini kamu yang gede, ntar potongin aku nih. Aku yang gede, satu biji. Yang lain kamu. Boleh, ntar aku potongin. Ambil kuahnya nih. Ini kuahnya berarti si cuko sama... Sambal jeruk. Oh, itu tuh ada kayak kulit-kulit jeruknya tuh, apa? Oh iya? Isian jeruknya tuh. Tekstur itu. Ini yang pempek jumbonya 20 ribu. Coba ya kita potong sebanyak apa isian telurnya. Waduh, kenyal banget ya. Aku hati-hati banget, takutnya muncrat. Iya, slow-mo. Oh wow. Ya, ini baru nih telurnya benar-benar utuhan ya. Tuh, 20 ribu sih menurut aku ukurannya lumayan lah. Iya. Tuh, iya. Mantap guys. Kalau yang di restoran-restoran tuh 30-an ke atas gak sih biasanya? 28 lah minimal ya. Ini aku siram-siram dulu biar mantap-mantap. Ini satu buat kamu deh, aku siram. Ternyata enakan dipotongin guys. Iya guys, soalnya di sini kalau makan langsung banyak lalatnya. Ya kita coba ya. Gigit aja. Pempek telur jumbo. Makan bareng. Wow, ini jadi berasa lebih asam ya daripada yang tadi pakai sambal tauco. Ini kuahnya pakai ada sambal jeruknya. Beneran ada wangi jeruknya loh. Iya. Asamnya tuh lebih pekat gitu ya. Dan karena dia telurnya gede, jadi si sausnya itu nyerap ke dalam kuning telurnya guys. Iya. Waduh. Cuma mungkin selera ya, aku sih lebih suka yang tauco. Doang? Tauco campur cuko atau tauco doang? Tapi lebih manis soalnya ya? Iya lebih manis, lebih asem. Kalau tauco kan ada wangi tauconya kan? Benar, ada gurih tauconya, umaminya si kacang kedelainya itu. Waduh, mantep ya? Ini aku hirup lagi deh, aku mau cobain lagi gimana bumbu si jeruknya. Ini aku kasih kamu potongan-potongan lain. Ya. Si kesukaan kamu. Udah, cukup. Lama-lama tuh pedesnya tuh di leher guys. Aku paling suka yang udah ngeresep-resep gini bumbunya. Sampai benyek-benyek gini nih. Bener-bener udah basah tuh pempeknya. Makan bareng guys. Jujur ya, tapi overall ini lebih enak daripada yang aku bayangin. Kan banyak tuh pempek yang gerobakan biasanya. Ini jauh lebih enak. Ya by the way, kalau dari pempeknya kamu paling suka yang mana? Kulit sih. Aku juga. Kulit sama telur. Cuma emang somehow yang kulit tuh lebih asin daripada yang lain. Bener. Kalau kalian mau datang ke sini, enaknya datangnya kira-kira jam 4 langsung udah standby di sini. Soalnya katanya jam 6 mereka tuh udah habis, 2 jam doang dan 800 piece loh padahal. Dan untungnya karena pempeknya emang beneran oke dimakannya. Thank you banget udah nemenin kita hari ini nyari pempek viral yang jual mirip David Beckham. Dan ternyata emang ganteng guys, dari dekat juga ganteng ya. Dan makanannya oke, untuk street food harga segitu. Sakit banget meledak. Ada musibah ya tadi. Lompat gitu si gorengan pempeknya. Oke guys, thank you banget udah nemenin kita nyobain pempek Laura. Kalau kalian ada ide-ide makanan seru lainnya yang mau kita cobain, jangan lupa komen di bawah. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Selamat makan semuanya.